Biasanya aku ada di atas daun, di pohon. Aku punya bulu. Tapi aku bisa berubah menjadi binatang yang sangat cantik dan bisa terbang. Apakah ya aku? Oke, betul sekali. Ya adalah ulat. Sekarang Bunda mau menunjukkan gambar. Tada! Ini dia gambar ulat. Bagaimana ya hurufnya? Yuk kita sebutkan sama-sama. Coba amati deh teman-teman gambar ulatnya. Di sini ada gambar ulat, di badannya ada dibantu untuk menggambarnya sama mama atau papa. Terus minta dibantu juga membuat lingkaran dan tulis angka di atas kertas lipat. Biar teman-teman hitung dan menempel deh.